Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan menghadapi satu pesta demokrasi, pesta 5 tahunan, ya kadang-kadang juga menjadi 4 tahunan, dan pesta itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sesungguhnya juga dalam kehidupan beragama. Islam mengajarkan kita sebagai sebuah agama yang kafah, udhul fisilmi kafah, dan masuklah Islam secara kafah. Secara kafah, secara totalitas. Ada 2 pengertian totalitas di dalam kafah itu. Yang pertama adalah totalitas kita masuk ke dalam Islam, meyakini Islam, beriman kepada Islam, maka seluruh aspek kehidupan kita, kita islamkan. Yang kedua pengertian kafah adalah bahwa Islam menjadi semua aspek kehidupan. Islam mulai dari mengurusi kita makan, kita mandi, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Islam juga mengurusi tentang bagaimana kita berjual beli, berdagang, bertransaksi. Islam juga mengajari kita bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita berkeluarga, sampai Islam juga mengajari kita tentang berpolitik. Tentu kita tidak akan menemukan kata-kata politik secara tekstual di dalam Al-Quran. Tetapi filosofi politik itu, konsep dari politik itu menjadi bagian dari Islam dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan kehidupan berpolitik di masa beliau contohkan kepada kita. Bahkan sampai kepada sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, Khalifah-khalifah berikutnya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, sampai para ulama hari ini. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengurusi politik. Salah ketika ada orang memisahkan antara agama dan politik. Politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Dan agama adalah bagian yang mewarnai dalam kehidupan politik kita. Justru ketika politik dijauhkan dari agama, maka kita akan menemukan politik dalam stigma yang negatif. Stigma yang tentu tidak disukai oleh banyak orang. Maka muncullah berbagai macam fenomena di dalam kehidupan berpolitik, seperti money politik, ya, politik dagang sapi, politik transaksional, bahkan ada stigma yang sudah melekat pada pemikiran kita bahwa politik itu kotor, ya, politik itu najis. Nah, sehingga ya asumsinya bagi Anda yang tidak ingin terlibat dalam noda yang kotor itu, maka Anda jangan dekat-dekat dengan politik. Inilah usaha-usaha ya memberikan stigma negatif kepada politik supaya kita jauh dari politik. Terutama para ulama. Ya, para ulama, para aktivis Islam, para tokoh-tokoh agama, bukan hanya Islam. Bagaimana supaya ulama-ulama tidak berkecimpung dalam politik? Bagaimana pastor, pendeta, pandita, bikhu tidak usah ikut-ikut dengan politik? Maka bisa kita lihat siapa yang mewarnai dunia politik kita. Bisa dibayangkan ketika forum-forum politik kita, majelis-majelis di dewan kita diisi oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, maka bisa dibayangkan apa yang mereka produksi. Bukankah parlemen yang diisi oleh orang-orang politik itu menghasilkan undang-undang? Yang undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya itu adalah bagian dari hidup kita. Maka bisa dibayangkan, ketika yang mengisi parlemen itu adalah preman, maka undang-undang yang dihasilkannya undang-undang model premanisme. Dan bayangkan pula sebaliknya, ketika dewan itu diisi oleh ulama, tokoh agama, ada pastor, ada pendeta, ada kiai, ada ustadz, maka bayangkanlah produk undang-undang seperti apa yang dihasilkan oleh orang-orang baik itu.
Maka jangan jauhi politik. Dan jangan pisahkan agama dengan politik. Politik adalah bagian dari perintah agama. Karena agama itu mengajarkan kita bagaimana mencari pemimpin, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana mengatur negara, bagaimana mengatur provinsi, bagaimana mengatur kabupaten kota. Itu perintah agama. Itulah makna kafah yang diajarkan oleh Islam. Jadi salah kalau menganggap Islam itu hanya ngurusin berwudu, ya, mengurusi orang sholat. Salah kalau Islam itu hanya dibayangkan dengan puasa Ramadan, membayar zakat, sholat tarawih. Politik adalah bagian inti yang juga ada di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin politik pada masa beliau. Dan beliau telah mencontohkan kepada kita semua, beliau unggul, beliau prima di dalam melayani keluarganya. Beliau unggul, beliau hebat di dalam mendidik anak-anaknya. Beliau hebat di dalam berdagang. Beliau hebat di dalam bergaul. Beliau hebat di dalam memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi juga beliau hebat ketika dia menjadi pemimpin bagi bangsanya pada waktu itu. Bahkan beliau mengangkat gubernur, memilih pemimpin-pemimpin yang ditugaskan di beberapa daerah adalah pemimpin-pemimpin yang kemudian menjadi pemimpin yang hebat-hebat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seperti itu yang kita bayangkan, maka tentu stigma-stigma negatif yang muncul, money politik, politik yang negatif, politik yang kotor segala macam, insya Allah bisa kita redam. Tidak perlu sebetulnya ada Bawaslu, ya, yang mungkin harus memata-matai, mungkin akan ringan pekerjaan Bawaslu, PPS, yang ada bertugas di kelurahan-kelurahan, ketika agama itu betul-betul menjadi warna di dalam politik kita. Ketika agama betul-betul dijiwai oleh politisi-politisi kita, maka setiap produk hukum, setiap produk undang-undang yang diterbitkan, yang dihasilkan melalui sidang-sidang DPR yang notabene di sana duduk semua para politisi, maka yang muncul adalah undang-undang yang terbaik bagi masyarakat kita. Ketika itu menjadi sebuah usaha demokrasi melahirkan pemimpin-pemimpin, melahirkan presiden dan wakil presiden, melahirkan gubernur dan wakil gubernur, melahirkan bupati, wali kota, maka yang muncul ketika politik itu diwarnai oleh agama adalah pemimpin-pemimpin agamis, pemimpin-pemimpin nasionalis, pemimpin yang mengangkat ketuhanan sebagai jiwa di dalam kepemimpinannya, dan pemimpin yang menganggap menyatukan bangsa, yang bisa mengayomi masyarakat, pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat, pemimpin yang lebih berpihak kepada masyarakat, pemimpin yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Itu kalau politik yang diwarnai oleh agama. Jadi jangan pernah pisahkan antara politik dan agama. Bahkan kepada para ulama, para ustadz, para pastor, para pendeta, saya mengajak kepada Anda semua, warnai pemimpin-pemimpin kita, warnai demokrasi kita, warnai kehidupan berpolitik kita, warnai kehidupan kita di dalam memilih pilgub, pilwali, pilbub, pilpres pada saatnya, bahkan pilek untuk memilih wakil-wakil kita. Kita warnai dengan tausiah-tausiah ulama. Kita warnai dengan khotbah-khotbah pendeta. Kita warnai dengan nasihat-nasihat para pastor, pandita, bikhu, agar politisi-politisi ini nanti pada saatnya dia duduk di parlemen, dia menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat yang bertanggung jawab baik di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya. Itulah makna kenapa kita mesti berislam yang kafah, berislam menyeluruh secara totalitas di dalam semua aspek kehidupan kita, karena Allah menginginkan Islam mewarnai semua kehidupan kita termasuk politik di dalamnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu musta'am. Mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.